A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan sehingga sampai saat ini kita masih mampu sedikit demi sedikit mengumpulkan bekal amal kita untuk menghadapi suatu hari tiada hal yang lebih penting daripada hari itu, yakni hari di mana kita berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memohon senantiasa diampuni dosa-dosanya, diangkat amal-amalnya, dan diberikan balasan terbaik atas yang apa kita lakukan di dunia ini. Tak lupa kita pula curahkan selawat dan beriring salam kepada baginda Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia mulia senantiasa yang dirindukan perjumpaannya. Tiada orang lebih mencintai kita selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon kepada Allah semoga ini pada hari perjumpaan itu kita senantiasa diakui sebagai bagian dari pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikumpulkan di barisan-barisan belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini umat Islam di dunia sedang merayakan hari yang sangat menggembirakan hati para kaum muslimin, yang tepatnya pada bulan Rabiul Awal ini. Seperti kita ketahui bahwa bulan Rabiul Awal ini adalah bulan yang paling bersejarah bagi manusia, karena pada bulan ini atau yang disebut dengan tahun gajah ini telah lahir seorang pahlawan, pahlawan pemimpin umat manusia, pahlawan yang akan mengubah akhlak manusia yang merupakan rahmat bagi alam semesta. Siapakah beliau? Siapakah manusia mulia itu? Tentu dialah Nabi Muhammad, Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah menunjukkan kepada manusia, kepada alam semesta yang penuh dengan kecintaan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa respon kita sebagai umat Islam? Apa yang harus kita lakukan untuk menghidupkan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tentu di antaranya adalah kita jadikan ini sebagai sarana dan media untuk mengumpulkan kaum-kaum muslim di masjid-masjid, di majelis-majelis ta'lim dan di tempat-tempat mulia lainnya, dengan tujuan yang pertama memupuk rasa cinta, rasa mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, bahkan kita dianjurkan dan diwajibkan untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai firman Allah Quran surah Al-Ahzab ayat 6, yang artinya nabi itu lebih diutamakan bagi kaum mukminin dari diri mereka sendiri. Bagaimana tidak, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita petunjuk akan kebenaran, sementara kita cenderung untuk mengikuti hawa nafsu kita, sedangkan hawa nafsu cenderung kepada kejalan kejahatan. Na'udzubillah min zalik. Maka sudah menjadi keharusan kita, sudah menjadi kewajiban kita untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendahulukan cinta kita, mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dari siapa atau apa yang kita cintai di dunia ini. Masyarul muslimin rahimakumullah. Manfaat selanjutnya adalah mengungkapkan kembali sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diteladani dengan aktivitas kita sehari-hari. Dengan menyebut Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dapat mengungkap kembali sebagian dari sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jihad perjuangan dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan Maulid Nabi ini, marilah kita telusuri, kita hayati perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selanjutnya kita jadikan acuan dalam aktivitas kita sehari-hari dan perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullahu wal yaumil akhir wa kadzarallahu katsira, yang artinya
telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan bagi bagimu. Ialah orang yang selalu mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan ia banyak menyebut Allah subhanahu wa ta'ala. Masyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah ceramah singkat ini. Semoga memperingati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dapat menambahkan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, mencintainya dan membawa perubahan-perubahan positif dalam segala bidang kehidupan. Tentu kecintaan kita ini tidak berhasil, tidak sampai di situ, tetapi harus diwujudkan dengan bentuk ketaatan kita terhadap apa yang diajarkan oleh agama dan menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal asri innal insana lafi husri ila alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.